Di ibu kota Jakarta, proyek pengerjaan pembangunan tanggul laut di kawasan Pantai Timur Marunda, Jakarta Pusat dikebut. Pembangunan tanggul dipercepat untuk mengantisipasi banjirop yang kerap melanda kawasan ini. Proyek sepanjang aliran Kali Blencong yang berbatasan dengan Pantai Timur Marunda dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya Air. Baru selesai 73%, proyek ini ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.